Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua guys. So, hari ni ada berita baik guys. Berita baik kepada saya, insyaAllah. Kepada anda juga, kepada content-content creator, YouTuber semua. Khususnya di Malaysia, saya doakan anda juga berjaya, insyaAllah. So, hari ni berita baik dia adalah saya dapat surat cinta guys. Wow. Daripada Google AdSense. Nampak tak? So, saya akan cerita sikit lah sejarah pengalaman saya sepanjang saya menjadi content creator, YouTuber sini InsyaAllah. So, ini adalah berita baik dia. Ini adalah merupakan langkah kedua guys. So, langkah pertama kita adalah kita buat content sehingga monetize. Itu adalah langkah pertama sehingga kita dapat monetize. Kemudian langkah kedua, kita kena tunggu selepas kita dah monetize, kita kena tunggu sehingga income kita 10 USD untuk kita dapat nombor PIN guys. Ha, ni langkah kedua So kita dah dapat dah lengkap 10 USD, kita akan dapat nombor PIN Nombor PIN dia akan sampai kepada alamat rumah kita. Alright. Okay, kemudian langkah seterusnya, langkah ketiga lepas ni bila kita dah letak nombor PIN kita, langkah ketiga adalah kita kena tunggu sehingga income kita 100 USD untuk kita keluarkan duit kita tu. Ha, itu langkah ketiga guys. So saya dah ada peringkat ke langkah kedua. So inilah berita baik saya nak share kepada anda. Semoga anda juga berjaya insyaAllah. So intro dulu guys. Alright guys, so ini adalah channel saya dengan tagline berniaga sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So saya, sebelum saya letak nombor PIN PIN Google Adsense ni, so saya nak recap balik lah, reaction balik video-video saya. Okay, so kita tengok video pertama saya guys. So video pertama saya adalah video perkenalan diri. So ni video perkenalan diri saya, first video saya. Saya memperkenalkan konten-konten yang saya akan cuba sampaikan kepada anda. Berkenaan dengan konten kawasanan, seminar. So ni adalah konten, insyaAllah konten saya. Ikutkan tarikh first video saya post ni adalah bulan September 2019 guys. Ni 2019 bulan September. So maksudnya saya first saya buat content creator ni pada bulan September 2019. So seterusnya content-content yang saya upload share kepada anda adalah berkenaan dengan content berkenaan dengan review program-program kewangan guys. So ini sebagai contoh program yang saya hadiri dan saya bagi sesi taklimat juga pada bulan Oktober 2019 So ni berkenaan dengan konten saya review blog KUD Carnival Usahawan Desa di Putrajaya pada masa ni, dan saya juga ada bagi sesi taklimat kepada usahawan di sana masa ni So saya kita ni dia sesi taklimat saya masa program Carnival Usahawan Desa di Putrajaya masa ni So ni adalah pengalaman saya, saya bagi taklimat dan saya buatkan ia sebagai konten untuk saya share kepada anda. Seterusnya, konten-konten yang saya share kepada anda adalah seperti saya review saya review perniagaan-perniagaan yang boleh diketengahkan seperti usahawan-usahawan berjaya dekat Tekun Nasional seperti ni kita buat satu program yang dipanggil program Jom Jejak Usahawan Berjaya. Ni adalah seorang usahawan dia, Puan Salihah, yang berjaya dalam perniagaan nasi lemak. Inilah rombongan-rombongan kita pada masa tu, semua staff-staff Tekun Nasional ni nasi lemak dia guys, Puan Salihah sendiri yang membungkusnya. Seterusnya,
konten-konten yang saya upload dan share kepada anda adalah seminar guys. Ini adalah seminar asas usahawanan Tekun Nasional . So saya juga share kepada anda . Masa ini saya sebagai coach energizer . So konsultan kita iaitu saudara Bro Azli . Di speaker kita . Alright, seterusnya saya juga ada share kepada anda berkenaan dengan projek tanaman projek tanaman durian guys di kampung. So ni adalah konten yang mendapat juga sambutan . Semasa di kampung kita ada buat satu projek tanaman durian. So ni adalah video dia juga mendapat sambutan lah . Ni video dia. Kita bercucuk tanam guys . Membersihkan tanaman pokok durian masa ni. Ni first video saya review tentang kebun durian . So seterusnya saya juga ada sharekan tentang skim-skim skim-skim yang ada pada Tekun Nasional . So yang mendapat sambutan, saya sharekan tentang skim mobile planner . Ini dia skim untuk rider-rider kita Syarikat E-Hailing yang register dengan Syarikat E-Hailing. Mereka boleh membuat pembiayaan dengan Tekun Nasional untuk pembelian motosikal. So ini adalah skim baru yang diperkenalkan dan mendapat sambutan lah, insyaAllah. Okay, ini skim dia, insyaAllah. So anda boleh tengok balik review balik YouTube saya ataupun video-video saya. Seterusnya saya juga ada sharekan video-video berkenaan dengan perniagaan-perniagaan yang viral guys. Seperti contoh perniagaan kopi 2 darjat ni. Ni juga mendapat sambutan. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih guys. So kopi 2 darjat ni adalah perniagaan viral di Lakefield Sungai Besi. So saya review perniagaan beliau. Alhamdulillah mendapat juga sambutan. Sedikit sebanyak reaction video-video saya yang ada dalam konten saya . So hari ni, so berita baik dia hari ni, so saya nak masukkan nombor pin ni dekat Google Adsense ni . Alright, so kita tengok nombor pin dia, sama-sama kita buka guys . So firstly kita buka dulu . Sign in Google Adsense kita. So ni adalah Google Adsense kita. So bila anda dah melepasi 10 USD anda akan mendapat nombor pin ni . Dapat 10 USD anda akan mendapat nombor pin ni . So kita akan sahkan alamat ataupun nombor pin kita di sini. Percubaan nombor pin ni hanya 3 kali guys . So insyaAllah, so kita buka sama-sama guys . So alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setiasa support channel Jiwa Usahawan ni .
Alright guys. Ha. So ini adalah nombor pin dia guys. Ha. Ha, eh, ini adalah nombor pin dia. Ha, alhamdulillah. Terima kasih guys kerana men-support channel saya, eh. So, insya-Allah kat sini dibagi step-step cara nak masukkan nombor pin ni. Alright. So, mudah je guys, eh. Bila dah ada nombor pin ni, kita masukkan je kat situ nombor pin kita. Alright. So, kita klik kat sini guys. Klik kat sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, kita klik serah je guys. So, alhamdulillah kat sini tulis alamat pengambilan anda telah disahkan. Alhamdulillah guys. So, so pembayaran ni kita tengok kat sini. Ha, eh, dibayar setiap bulan jika jumlah adalah sekurang-kurangnya USD 100 USD guys, eh. So sekarang ni dah 10 USD, insyaAllah. So doakan semoga saya berjaya untuk langkah ketiga, eh, untuk pengeluaran income kita, eh. So kalau ikutkan sejarah, eh, ada yang di kalangan anda yang bermula, eh, yang pemula, eh, hanya menggunakan handphone. Sama juga guys, saya sehingga sekarang saya menggunakan handphone. Ini first handphone saya, Vivo 7 Plus, eh. Kemudian saya upgrade sikit, eh, saya beli yang baru, yang latest, Vivo juga, eh, X50, eh, sebab dia ada gimbal guys, eh. So yang ni dia video dia stabil lah, eh. Stabilis, kita tak perlu pakai gimbal stabilis tu. So yang ni kita dah stabil dalam video tu. So ni dah sedikit sebanyak pengembangan, eh, saya dalam content creator YouTubers. So itu saja guys, kongsian saya, berita baik yang saya nak share kepada anda hari ni. So saya doakan yang tengok video ni juga seorang content creator YouTubers, berjaya juga. Yang belum monetize, saya doakan semoga anda monetize. Yang belum dapat pin, saya doakan anda segera mendapat nombor pin. Yang tunggu income 100 USD pun, saya doakan anda dapat income 100 USD dalam keadaan segera. Yang dah berjaya sekalipun, eh, saya doakan anda terus berkembang dan terus berjaya, eh. So saya doakan semua kita berjaya, insyaAllah. So thank you guys, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.